Assalamualaikum dan hai, now bersama saya Arif Ismail dan hari ini bersama saya ada Honor Watch Magic, iaitu jam tangan pintar terbaru daripada Honor dengan penyertaan sejumlah fungsi kecergasan pintar. Dari segi rekaannya, ia menampilkan kombinasi warna hitam dan merah sekaligus memberi penampakan rekaan jam yang cukup sporty. Cuma saya dapati tali jam berasaskan getah ini terasa sedikit murah, namun ia masih selesa dipakai dalam jangka masa yang lama. Rekaan hadapannya dibina berasaskan logam dengan menampilkan paparan bersaiz 1.2 inci bersama panel berasaskan AMOLED. Paparan ini kelihatan cukup terang dan tajam, yang mana turut memudahkan anda melihat kandungan jam ini di bawah sinaran matahari. Di bahagian belakang jam ini dibina berasaskan plastik, yang mana menempatkan sensor denyutan nadi bersama pelit magnetik untuk proses pengecasan peranti. Selain daripada sensor denyutan nadi, ia juga membawakan sejumlah sensor utama yang lain bersama 3 sistem penjejakan satelit utama. Jam ini tidak dijana dengan Wear OS daripada Google, tetapi sebaliknya, ia dijana dengan sistem operasi tersendiri daripada Huawei, iaitu Lite OS. Antara mukanya dilihat menyerupai seperti Wear OS, namun ia tidak membenarkan anda memasang aplikasi dan muka jam tambahan. Namun anda masih boleh memilih sejumlah muka jam yang menarik melalui 13 muka jam yang telah didatangkan secara terbina. Dari segi kawalan, anda boleh menekan butang di bahagian atas ini untuk menuju ke menu atau home dan menekan butang di bawah ini untuk mengakses fungsi kecergasan. Anda juga boleh menggunakan touchscreen untuk menurunkan kawalan, swipe ke atas untuk melihat notifikasi dan swipe dari kiri atau kanan untuk melihat info seperti denyutan nadi, suhu, maklumat kecergasan harian serta paparan muka jam utama. Kebolehan notifikasi dilihat asas, yang mana anda hanya boleh melihat teks sahaja tanpa sebarang kebolehan untuk membalas notifikasi tersebut. Haptic feedback atau getaran sewaktu menerima notifikasi ini juga dilihat kurang neutral dan juga terasa sedikit murah apabila dibandingkan dengan haptic feedback alat kecergasan utama yang lain. Ia juga tidak mendatangkan sebarang pembesar suara, jadi ia tidak membenarkan anda untuk menjawab panggilan daripada jam ini. Tetapi aspek yang cukup bersinar pada jam ini adalah fungsi kecergasannya yang membolehkan anda menjejak sejumlah aktiviti kecergasan utama. Ia boleh digunakan ketika berjalan, berlari, mendaki, berbasikal dan juga berenang dengan memaparkan info yang cukup padat sewaktu melakukan aktiviti-aktiviti ini. Ia juga hadir dengan pengesan denyutan nadi dan fungsi pemantauan tidur untuk mengenal pasti jangka masa dan corak tidur anda setiap hari. Anda boleh menggunakan aplikasi Huawei Health di telefon untuk melihat maklumat suatu aktiviti kecergasan yang telah dilakukan oleh anda dengan lebih menyeluruh. Info yang diambil juga dilihat tepat dan standing dengan alat kecergasan utama dalam membuat penjejakan suatu aktiviti kecergasan. Cuma buat masa ini, hanya Google Fit dan MyFitnessPal yang boleh disambungkan, bermakna anda tidak boleh menyambungkannya ke Strava, Nike Run atau aplikasi kecergasan yang lain. Namun dari segi baterinya, ia mampu mencapai penggunaan sekitar 5 hingga 6 hari untuk kegunaan biasa dan 3 hingga 4 hari sekiranya anda aktif menggunakan mod kecergasan di dalam jam ini. Secara keseluruhannya, Honor Watch Magic ini boleh dikatakan ia adalah sebuah alat kecergasan pintar di dalam bentuk jam tangan. Ia menyajikan fungsi kecergasan yang padat namun tidak menyokong pemasangan aplikasi seperti yang sedia ditawarkan pada Wear OS. Dengan harga RM599, ia disyorkan kepada pengguna yang mahukan sebuah alat kecergasan yang mempunyai rekaan yang sporty, sokongan GPS dan mempunyai ketahanan bateri yang lama. Jadi sekian sahaja daripada saya, Arif Ismail, untuk ulasan Huawei Watch Magic pada kali ini. Sehingga kita berjumpa lagi di lain hari dan di waktu. Sekian, terima kasih.